Muhammad Rizky Ramadan, usia 18 tahun, menjadi calon jemaah haji termuda dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ia tercatat sebagai calon jemaah yang akan berangkat pada tanggal 27 Mei 2023, bergabung dengan jemaah Majalengka lainnya di Kloter 1. Seminggu menjelang keberangkatan, Rizky pun telah mempersiapkan diri, termasuk barang bawaan. Selain itu, pemuda yang baru lulus dari SMAN 1 Sukahaji itu pun tak lupa berpamitan dengan para guru dan temannya. Tribun pun mengabadikan momen hangat. Disertai haru saat Rizky mendatangi sekolahnya pada Jumat, 19 Mei 2023. Di sana, Rizky berpamitan dengan sejumlah guru yang sempat mengajar dan guru lainnya. Tak lupa, pemuda berusia 18 itu berpamitan juga dengan teman adik tingkatnya yang tengah bersekolah. Memasuki sebuah ruang kelas, teman-temannya Rizky tengah belajar, dengan berkaca-kaca, Rizky pun mengucapkan terima kasih sekaligus minta doanya selama dia menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Wakil Kepala Sekolah, Wakasek, Kurikulum SMAN 1 Sukahaji, Asep Taufik Himawan menyebut, Rizky merupakan salah satu siswa yang baik dan rajin beribadah. Ia pun mewakili pihak sekolah mendoakan agar selama beribadah, Rizky diberi kelancaran dan menjadi haji yang mabrur. Bapak dampingi, Pak. Semuanya ya, bahwa kebaikan ya, lancar mabrur ya. Mau minta sepatah kata dari sini saya ingin memohon doa untuk dapat menjalankan ibadah haji dengan mabrur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.